warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farraja Allah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْمُكَرَّمُونَ وَالْمُحْتَرَمُونَ دَنِي بَرَا أَسَاتِذْ tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang tiang hormati, segenap para undangan, imami, bapak ibu, hadirin kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pertama-tama ngiri mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, sama si hijan tiang pelungguh, kesehatan, keafiatan, masih hijan tiang pelungguh nikmat iman, Islam, tauhid, ma'rifat, sampai oleh malam litausar mulia tiang pelungguh boleh hadir dalam rangka kita sama-sama bersilaturahmi, sama-sama kita hadir menghadiri pengajian acara hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang mulia, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam ngiringaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa tiang pelungguh baca setiap hari, setiap saat, menjadi wasilah perantara penyampai tiang pelungguh kepada ma'rifatullah dan untuk memperoleh syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah, oleh malam niki mau tiang pelungguh silaturahmi, mau terkumpul ngaraan pengajian, makin pengajian niki jadi isi pengajian Maulid Nabi. Oleh diriki sampun Maulid julua ibu sampun dan makin niki terakhir, nah mumpung sama si bulan Maulid diisi malam niki si pembicaraan Maulid. Alhamdulillah. Amun tak bicara makin masalah Maulid, mudah-mudahan dalam pembicaraan bahwa tiang pelungguh niki maut pertama ade sakadi baramandik nenek wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai menjadi rahmat, tiang pelungguh sebagai umat Nabi Muhammad berusaha berjuang atas menjadi rahmat. Nah, secara singkat mungkin tiang pelonggot tengaji tentang Maulid.
Maulid bahasa Arab, asal walada dua makna. Amu tapi ya jadi isim zaman waktu Nabi Tebijaya. Amu tapi ya jadi isim makan tahu Nabi Tebijaya. Dua makna Maulid, tahu Tebijaya, waktu Tebijaya. Tahun terlahiran, waktu terlahiran. Lebih tahun oleh Mekah. Ya pun makin narak Bali diki oleh julun Masjidil Haram teparan Maulid Nabi. Jadi arah bangunan laik mula ia mepet ke je gunung. Mepetkan je gunung, lebih mungkin di tengah-tengah rurung tau. Tengah rurung, nah muniki enggak ada sekik bangunan di mana sedak. Wang saniki di atas gunung, wang selesai bis sedak. Di mana malik oleh bawah gunung, sak mepetkan je gunung, bis sedak. Cuma enggak sak di mana sedak, tahu satu bijayan Nabi. Nah, niki dini tersedak. Kereng jamin tersedak. Lagu dinding bau. Alat-alat berat niki aruan sidi. Nah, yang pun te aluran makin tengah rurung tau. Nah, niki adalah yaitu untuk bijayan lain yang pun terparan Maulid Nabi. Saya berangkat berhaji atau umrah, jadi mau ziarah oleh mereka. Nah, niki Maulid tahu tu bijaya. Amun te engoh jari isim alat, nah isim zaman berarti Maulid niki waktu tu bijaya. Piran waktu lahir Nabi. Sabiasen amun tanggal pira? 12 jeluk bulan tahun gajah. Lagu oleh berjanji nenten kena kenjelu kemah malam kena pibasen hadara ummahu nabi fi laylata maulidihi asiyatu wa maryamu fi niswatin minal haziratil Qudsiyah. Hadara ummahu hadir oleh ibu Nabi laylata maulidihi oleh malam satu bijaya, malam satu lahiran Nabi. Saya hadir asiyatu wa maryamu Siti Asiyah kanca Siti Maryam. Siti Asiyah niki ye seninan Fir'aun. Kemudian Maryam ibu Nabi Isa. Dua makhluk nina niki termasuk sayyidatu ahlil jannati minan nisa. Termasuk ia lewat jari pimpinan dengan nina dalam surga. Siti Asia kaca Siti Maria. Ia hadirnya ke satu bijayan Nabi. Mutombo Malik fi niswati minal haziratil qudsiyah fi bi makna ma'a bersama bidadari-bidadari surga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenyekeun satu bijayan Nabi oleh malam nike sahadir adalah Siti Asiyah, Siti Maryam, kanci bidadari surga. Niki adalah sangat mulia. Amun tiang pelonggo de lahir saya hadir ibu. Hah? Belian nganak. Nggih. Belian nganak. Ye satungun. Nyeke sandiman diman lahiran sampin sak sampun lahir bijen. Hah?
Malik terombok si senaki semama mondar mandir rintau angan sugul tamu jok jading melek mene ya muntiang pelonggot musmama rintau bantu rintau bantu si lebrangan doan bangsal paling-paling enggak nuni nama suruh njen nak digati-gati njen makan-makan sugul lentut. Nah, niki amun manusia biasa. Lagu Nabi itu bijayan yang hadir adalah Siti Asia, Siti Maryam dan bidadari surga. Kemalam tahu. Piran kemalam sendimang subuh. Nah, iya ampun dengan tua lai amun pihak nasi rasul Nabi wasen deh. Nasi mulut nasi kuning amun riki nasi rasul laran nasi rasul piran depia di iman subuh amun waktu maulid lai berembi rib dengan tua-tua lai amun pia nasi rasul harus suci pakaian bersih muara udu mumbek kejamas ye cara lai rip ha lain mungkin ha kadang-kadangnya letak kadang-kadang betanggong ngendi sambil bekemen lai ja bagus. Nah, ia pun terparan nasi rasul niki filosof. Ia kajian dengan doa lai. Nasi rasul. Mbeknen. Nasi niki adalah nas. Nas niki ayat. Kan ia ongkar separuh batur. Lah, begrepes ayat. Nas nu ayah nanti ya. Ayat kenen. Nas niki ayat. Rasul niki nyampian. Nyampian ayat. Ia filosof, perum filosof nama niki nasi rasul. Kemudian oleh atas nasi niki arak nyu, napi aran? No sahur. No. Sahur niki dua makna. Pertama sahur makna sahur utang. Sahur utang. Napi at makiat sahur utang tolik nenek. Hutang tolik nenek. Lui bahwa hutang tolik nenek. Pertama, nikmat ijat, nikmat imdad. Nikmat ijat, nikmat diciptakan. Tapi atas nenek jadi manusia, dituah mesen. Sampun mesen ibu? No, dituah. Nimintuah pihak jadi manusia, tiang pelunggu si nenek. Kemudian diberikan nikmat imdad. Nikmat untuk melanjutkan hidup. Dicantum makanan, dicantum minuman, dicantum kesehatan, sampai baru sama kini berarti wah penuh wah utang tulik nenek. Yit sahur. Hah? Yit kenan? Nyuh sah. No. Hah? Sa kedua arti sahur adalah nyangkur. Napi? Nyangkur. Nyangkur kebaikan, nyangkur rahmat. Hah? Muk nasi niki berembiruan kuning. Nah, kuning niki adalah menunjukkan peringatan. Wanti-wanti, hati-hati. Hah? Wad lumbal oleh perempatan Kopang. Arak lampu merah. Amunah kuning berarti surut hati-hati. Hah? Ya masih ik solah entah miak dengan doa lain ini apa sekedar entah miak-miak dah berduin makna tiang pelogoh ni kini dia tahu asa yang terbejak suap doa. Nah, niki adalah Nabi dilahirkan di waktu malam tanggal Senin apalan tanggal 12. Nah, kemudian Nabi lahir berbeda kati Nabi-Nabi Salui
Kemudian berbeda kanci tiang pelunggur. Tiang pelunggur berbeda kanci Nabi-Nabi Salui. Nabi Muhammad masih berbeda kanci Nabi-Nabi Salui. Berembe. Biasa amun kanak satanakan bimbi tau gobok. Biasa sugul dengan bawa langkang. Saya kan aklim terbijayan pasti sugul dengan bawa langkang kecuali tak operasi. Ibu? Nah, amun Nabi lebih-lebih Nabi lebih-lebih Nabi tiang pelunggur jauh beda dengan tiang pelunggur. Nabi Basen dalam kitab wa kullum minal anbiya'i ghairi nabiyyina mauluduna min fawqil fardi wa tahtis surrati. Selapuan para nabi selain nabi tiang pelungguh dilahirkan di atas kemaluan di bawah pusat. Hilangan sugul. Nenten sugul li luang penek. Jadi selapuan para nabi selain nabi tiang pelungguh bilangan sugul oleh atas kemaluan bawa pusat dengan kudrat iradat Allah. Wa amma nabiyuna adapun nabi tiang pelungguh pamauludun dilahirkan bilangan sugul minal khasiratil yusra tahtadulu oleh lengkek sakiri Siti Aminah bawa tolang daya dengan kudrat iradat Allah. Ya kembin sehingga nabi tiang pelunggu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, junjungan para nabi, junjungan para rasul, jenderal para nabi, jenderal para rasul. Ia paling mulian para nabi, ia paling mulian manusia, paling mulian makhluk Allah di nyocok dan sugul dengan luang pendek. Coba. Nah, mungkin telangan pemikiran, perasaan, angen tiang peluru niki engkah temangkin angenan bahwa nabi sugul dengan luang pendek. Walihaza basen aftal malikiyah lantaran niki ia pun berpatwa ulama-ulama Imam Maliki. Nabi basen bikat limang kola anna nabiyana wulida min majril bauli. Saya sakmuni nabi sugul dengan luang penek kanggun tematik basen. Nah, niki menunjukkan bahwa kemuliaan nabi inti yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Niki adalah yati maulid baru, waktu kelahiran atau waktu kelahiran. Kemudian nabi inti yang pelungguh adalah wal awwal wal akhir. Dia yang pertama dan dia yang terakhir. Ia paling julu, ia paling mudi. Dinarak juluan si nabi, dinarak mudian si nabi. Atparan Nabi Adam paling julu, masih juluan nabi inti yang pelungguh. Cuma Nabi Adam ia berjulu secara biologis, berjulu secara fisik, ia juluan. Lagu amun secara ciptaan bahwa Nabi Muhammad ia paling julu. Nabi sah paling julu barat sekali bahasa Nabi awaluma khalaqallah nuri. Sah paling julu tepi asin nenek adalah nurku, Nur Muhammad. Ia sah paling julu. Ia pun bahasa Nabi sah paling julu ciptaan Allah adalah nurku, cahayaku. Sampai Nur Muhammad niki ia lantaran narak makhluk tanpa sirik lantung isin yang pelantaran ia pun narak.
Lombok lantong isin arak lantaran Nur Muhammad. Bumi langit lantung isin lantaran Nur Muhammad. Dunia akhirat lantaran Nur Muhammad. Surga neraka lantaran Nur Muhammad. Yang pun bahasa Nabi, bahasa manikna dalam hadis Qudsi, laulaka laulaka lama khalaqtul aflak. Andin dinarak kamu Muhammad, andin dinarak kamu Muhammad, nikapia alam. Khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya' li ajlika. Aku pihak kamu Muhammad lantaran kaku. Aku pihak alam niki lantaran kamu. Gara-gara kamu searah pun nara alam. Ya buk pihak alam. Andin dinara mang andin dinara kamu ndika pihak alam. Niki ye dasar paling julu untuk pihak si nenek adalah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad niki ye jari alam. Ye jari manusia. Tiang peluh niki asal Nur Muhammad. Lagu ni mudah jari manusia, engkah dijari Nur. Manusiaran. Malaikat Nur asal. Lagu ni mudah jari malaikat, engkah naran Nur, malaikataran. Selapuan jin, makhluk-makhluk selain asalnya Nur. Lagu ni minah jari supuk benda engkah daran Nur. Napi saran iya wajarin. Napi sajarin iaran. Hah? Dia sering contohin. Biasa dia contohin ibu-ibu. Jauh sador. Napi basen sador. Sador. Nggih. Pungguk sador. Son sador, teketuan si batur, daya lain. Apa jawab ibu? Undin beras, tulang juk lauk baris, teketuan Malik. Apa jawab ibu? Tepung, baru juk daya beras, nimin juk lauk tepung, lagu beras kerja tepung ni kipade, nimin juk daya tepung, engkau naran beras. Tepung arah. Nimin hajari tepung, nimin datang gede, datang Bali ibu-ibu, mung kepal-kepal kocet-kocet bulat, entuluan lenge napiaran, keciput. Enggak naran tepung keciput daran. Hah? Saya paran keciput, sapi keciput. Berembiruan, berum keciput. Berembirasa rasa keceput. Nah, teketuan ni minah jari keloran. Apa keloran minah ibu ni keceput tu ni. Nanti kena tepung. Hah? Sehingga keceput dikit tepung. Lalu ni minah jari keceput, engkau jalan tepung. Hah? Lalu keceput, keceput dikit tepung. Nah, iya masih lui jarin, maling kepel-kepel, angke balu jarin, tapi kali Adam, maling kepeng-kepengan, muntulah angke deli aparan, tempeye, tempeye tepung, laungkah jalan tepung, tempeye arah, Malik garis-garis umpeleku napi aran tarik no tarik niki tepung lalu ini menjadi tarik engkau jalan tepung tarik aran iya masih Nur Muhammad niki adalah asalnya rezeki Nur lagu lui jarin jarin manusia engkau naran Nur manusia aran. Nah iya ampun makin bahwa saat pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Huwal akhir, niya saya paling terakhir, niya paling mudin, napi saya paling mudin, bahwa dia sebagai Nabi Rasul, tidak ada Nabi Rasul yang setelahnya. La ba' la nabiya ba'dah. Ia paling mudin, paling mudin jadi Nabi Rasul. Adi narak lemak lat, mudatang jumpa deriki,
pelik ganggas, putih odak, sorban barak kurungan, jubah belik, bawa kita jengku, bentek tasbih barak jamplung, taung keber, lampau oleh air tahun, aku diri jadi nabi, sambut datang nyadu, niki nabi palsu. Hah? Sehingga ilui makin zaman nabi lai arak nabi palsu luwe diantaranya Musailamah al-Kazzab waktu nabi masih hidup aku dia jadi nabi dinarak maun umat bubar datang nui-ui uli India Mirza Ghulam Ahmad nikia beduin umat sampai datang Indonesia sampai datang Lombok Ahmadiyah harap bisa tersudut balik si Batur Tuber. Nah aku Nabi Muhammad sebagai Nabi tapi bukan Nabi terakhir saya Nabi terakhir Mirza Ghulam Ahmad sampai syahadat berbeda kajet tiang pelungut. Tiang pelungut syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Ya ampun din paran Islam. Aku din Islam, lagun din Islam. Sehingga aku Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, lagun din Nabi terakhir. Datang malik jok ke Jakarta, jok lawang aparan Jawa, alui manusia aku jadi Nabi. Sampai teng Lombok, arak masih. Arak baik sambil milu-milu jadi umat. Bawa ulur rencani sama kamar. Ia tahu, kocet manusia. Toko di atas lasa. Dua kali ke Mi'rat aku yongkat. Aku dua kali ke Mi'rat Isra Mi'raj amun Muhammad sekali. Aku dua kali muni Nabi sama kamar. Mun datang polisi, mun terbau baru mau umat nemdase mutem penjara Nabi Ahmad Kamar. Ditau oleh malat. Ditau oleh malat mungkin aran. Nah yang buat makin wanti-wanti tiang belungut ngerayaan maulid adesa yakin bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad siaran bapak Mami Abdul Abdullah siaran Mami Abdul Mut jadi Abdullah nama maminya adalah Abdullah Abdullah nama maminya Abdul Mut Abdul Muttalib berdua biji aran Abdullah Abdullah berdua biji aran Muhammad Muhammad Rasulullah. Nah Nabi arti Abdul Muttalib, Nabi arti Abdullah, Nabi arti Muhammad. Muhammad artinya hamba yang menuntut. Abdullah menjadi hamba Allah. Muhammad artinya terpuji. Berasa baru. Bahwa Nabi Muhammad lahir dari Abdullah. Abdullah lahir dari Abdul Muttalib. Makin tiang pelungut niki terberajah jadi Muhammad. Dakar janine terberajah jadi Muhammad. Sehingga arti Muhammad niki adalah terpuji. Abdullah artinya hamba, hamba Allah. Panjak nenek. Abdul Muttalib artinya hamba yang menuntut. Ditidik jari Abdullah amut ni'man jari Abdul Muttalib. Ditidik jari Muhammad amut ni'man jari Abdullah. Say-say kayun jari Muhammad teberaja julu jari Abdul Abdullah. Say-say kayun jari Abdullah teberaja jari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib artinya hamba yang menuntut. Napi atau pita? Pita ilmu.
baik ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tasawuf, baik ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat. Amunah mantap ilmu satelodiki usul fikih tasawuf, baru amalan ilmu sasampun te tuntut. Nah, amun tahu amalan makin ilmu satelodiki zahir dan batin, kontinu istiqomah terus menerus, baru tokol tiap loko niki menjadi panjak Allah, menjadi Abdullah. Hah? Menjadi Abdullah. Lagu makin amun tak tuntut ilmu macam lai temlecat, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tasawuf, wah matang, wah mantap ilmu. Lagu enggak tujuan ada searah isi berdebat, ada searah isi taulok batur. Lepas selesai tahun amalan dituah, berarti burung jari Abdul Muttalib, Abu Jahal jari. Nah, yang buat makin tiang pelunggu amun roh jari Abdul Muttalib, amalan ilmu insyaallah jari panjak al panjak Allah, Allah Abdullah. Namun roh jari panjak Allah sehingga iseng ke jari panjak Allah. Hah? Kebanyakan manusia panjak nafsu, panjak dunia, panjak harta, segala macam. Amun kalah pengabdian tejok nenek, lebih banyak pengabdian jok dunia, berarti diteman jadi panjak Allah. Hah? Amun masih luik pengabdian tejok sampi, ah, di teman jadi panjak Allah, panjak sayaran. Angkai sengke jadi panjak Allah. Cuma itu saya tahu ngaku jadi hamba Allah ini. Lalu belum tentu dah aku si nenek jadi panjak. Sehingga buktin di manara. Nah, nah yang buat makin tiang belum kuniki, amun tekayun jadi panjak Allah, teberajah juru jadi Abdul Muttalib. Nani mindah jari Abdul Muttalib otomatis makin ilmu niki sita amalan insyaallah jari hamba hamba Allah menjadi Abdullah. Nani mindah jari Abdullah jadi panjak nenek, baru status tiang belunggu niki terpuji. Ucapan terpuji, pandangan terpuji, pendengaran terpuji, langkah terpuji, kelakuan terpuji. Apabila nah terpuji dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir dan batin, barulah status yang logo niki status Muhammad. Jari dah Muhammad. Lagu nenten jari Nabi Muhammad. Nah, sekedar jari Muhammad. Terpuji. Ia kembin. Ia pada artin Mahmud kancung Muhammad. Mahmud terpuji, Muhammad masih terpuji. Lagu amun Mahmud sekedar terpuji, ndin selalu lalu tanda terpuji. Amun Muhammad membimbing tak ciri yakin, pedasan terpuji. Membimbing tak boyak terpuji. Ia kembin, terboyak dengan kalimat. Asal. Amun Mahmud asal Hamida. Amun Muhammad asal Hamada. Hamida telu huruf, amun Hamada empat huruf, ha mim mim dal. Amun Hamida telu, ha mim dal. Dalam kaidah nahu, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Amun luian huruf berarti luian makna. Jadi amun Muhammad yelui entan terpuji, amun Mahmud terpuji lagu endit barat Muhammad. Nah, yang pun Nabi Muhammad membimbing dengan tak periksa, membimbing dengan tak boyak Nabi Muhammad. Langan tak cingakin makin selapuan terpuji. Suaran, ucapan terpuji, pandangan terpuji, pendengaran terpuji, langkah terpuji, segala macam zahir terpuji Nabi Muhammad. Ia nyocok pasangan kanci napa orang kanci sifat. Nah, niki adalah. Nah, amun wah makin tiang blogo diki jari Muhammad, baik sa bini maupun sa laki, ha?
wajari dengan terpuji, barulah muncul oleh manusia saat terpuji niki adalah rahmatan lil alamin. Muncul rahmatan lil alamin. Balaskan di manik Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Nabi Muhammad membimbi tahun melinggi saya kancen menjadi rahmat. Nabi ati rahmat kasih sayang demen seneng cemoh colok. Nah, saya manusia kajian bareng manusia demen. Makhluk lain kajian bareng makhluk lain demen. Kayu kajian bareng kayu demen. Batu kajian bareng batu demen. Saya kajian bareng Nabi baik makhluk yang bernyawa maupun yang makhluk yang tidak bernyawa, ia tetap demen bareng kajian Nabi. Ikemin sehingga rahmatan lil alamin. Nah, mungkin tiang peluhur niki sebagai umat Nabi Muhammad terberajak menjadi rahmatan lil alamin. Saya sakanje debareng adin demen. No. Manusia kanje debareng manusia adin demen. Sampi kanje debareng sampi adin demen. Bebek kanje debareng bebek adin demen berarti rahmatan aran. Sehingga apabila nanti yang belukun dikira rahmatan oleh makhluk lain, insya Allah beruntung tiang pelunggut. Contoh manok kancen, barang kancen manok, pesenang manok, berduin itu manok, pesenang manok berarti rahmatan tipak manok. Itu tiang pelunggut niki rahmatan tipak manok berembintan. Nimin kelema sautan jagung, nimin tengari sautan moto, nimin biang-biang sautan butiran. Benginam sambang bilang kelema, bilang tengari, bilang kebian, bilang jelo. Insya Allah untung tiang pelunggu pas nimin petang tak sejelo mau tebegoro. Ikembin sehingga arak rahmatan. Lagu mangkin namun dinarak rahmatan tipak manok, berdua itu manok. Si terkerangkeng, si terkurung, sambang di tuah, beng mangan di tuah, beng nginam di tuah, si aluran mesa-mesa, insya Allah 10 jelu aja pelot. Bekanduk di temau, kepeng di temau. Ikembe, sehingga ini darah rahmatan. No. Pedas ibu? No. Nah, yang buat makin tiang pelukut harus menjadi rahmat, membimbing tahu. Apalagi kajian pada manusia? No. Ibu? Ya. Ibu? Ya. Berduin selaki? Ya. Pelunggu, sandidara sabar. Seara, nge? Pelunggu di ibu berduin selaki. Berduin semama. Pelunggu makin adik jadi rahmatan di pak selaki. Selakit menjadi rahmatan tiba pelunggu. Insya Allah amunara rahmatan sanine jok samame, samame jok sanine rumah tangga niki menjadi surga. Beraskari bahasa Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga. Nabi bahasa rumahku adalah surga. Amun tak boyak makin oleh Nabi, dinar apa-apa. Atau boyak emas, emas di berdui. At boya kepeng-kepeng di nara. At boya gedeng-gedeng di robok. Boya seperimbet-seperimbet di berdui. Jadi seperimbet kelansah. Bukan kelansah? No. Pelapak kurma ia tulat oleh nika. Amun riki kan lu pelapak nyur. Kelansah. No. Kelansah jadi seperimbet. Nimin mesari Nabi, nimin ngasih tuwis, bergambar kelansah oleh bungkak. Nangis Sayyidina Umar. Seseriuan saya apalah Rasulullah, saya bergambar bungkak oleh apalah berada kelasa oleh bungkak.
nangis. Ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya paling mulia makhluk, ya paling mulia nabi, paling mulia manusia, mukminin mesari bergambar kelansah lebungkak. Tertawarin si Malaikat Jibril, Nabi tawarin bahwa Gunung Uhud an pihak jari emas untuk nabi, Daud nabi ding kayun. Dia nyara apa-apa oleh gedeng. Lagu bahasa nabi, rumahku adalah surga. Yelui Allahpahan, lui andin bedaran kajian bedaran. Terketuan Siti Aisyah si sahabat, sebini Rasulullah. Nabi bahasa sahabat, berembi keadaan sejidah Siti Aisyah kajian Rasulullah. Amum tahu aja sedih. Aku kanci Rasulullah sampai sebulan di rumahnya ada jangkih. No. Hah? Wika ada jangkih? No. Sebulan di rumahnya ada jangkih. Ikembi di narak jan masa. Di narak jan pongka. No. Hah? No. Niki si miskin. Lau sangkan bahasa Nabi baiti jannati rumahku adalah surga. Mbito surgen. Lantaran arak rahmatan antara keluarga, rahmatan tipak sebini, sebini rahmatan tipak ni. Nah, iya masih tiang pelungut, pelungut ibu rahmatan tipak selaki, selaki rahmatan tipak pelungut. Insya Allah rumah tangga niki surga. Dakan-dakan jak kelor kanci sambil tunjel kandot, insya Allah mai. Pastin mai sehingga uah pada arah rahmatan. Lagu makin amun di narak rahmatan antara berdua suami istri rumah tangga niki neraka. Buktian baik. Buktian. Makin pelungguh di ibu, di demen oleh bapak. Bapak di demen oleh pelungguh. Dalam bayi dan berdayat saling sebengim. Oleh paun dan berdayat saling camutan. Oleh sangkut berbaik saling kilang. Berjungkut jak makanan, berkelor, nasi. Lagu jungkut semamat sambil nyebang. Kemudian semamat sambil ngangis sambil nyebang. Insya Allah nanti baik dia akan jak percing manuk sambil munti. Cobaan baik. Neraka rumah tangga. Dalam Bali arah AC. Seperimbet ngenjak. Galang empuk. Lagu panas ni mai dap tinduk. No. Ha? Din mai idap. Balin termesak tahu din mai idap. Ha? Sangkok tahu din mai idap. Ha? Dalam bali tahu mai din mai idap. Kali sawi pawon Malik sen panas. No. Ikembi lantaran din arah rahmatan. No. Jama-jama bain tantirup. Ha? Nah, ia sedang lihat kanggu lalu si nenek. Ia sedang benar si nenek sama manusia rahmatan. Dakan jah segedi amal ibadah te. Sekedar sembahyang pardu, rumbu si kabliha ba'diyah, dakan dinarak tahajud, dinarak sembahyang tasbih, duhan dinarak, lagu arak rahmatan, ia sedang benar si nenek. Ketimbang tahajud luwi, yang ke subuh, baca Al-Quran luwi, sembahyang duha luwe, sembahyang tasbih luwe, ibadah penuh, lagu rahmatan di nara, sembarang kajian bedait, sindin demenan kajian bedait. Wah, din mau wah surga aja. Para nak mau surga, nyekel lebung telakar sujud, lagu di nara rahmatan, din mau surga. Kedia bahasa Nabi, la yudkhilu ahadak ahadukumul jannata bi amalih wala yujiruhu minan nar. Dinara dengan tamu surga si amalan, dinara selamat dengan neraka. Wala ana, aku masih ndik kepada menu bahasa Nabi, ndik tamu surga si amalan, illa bi rahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Pira tamu rahmat Allah apabila tiang lu niki arah rahmatan. No. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang yang di bumi, niscaya akan dikasihi oleh yang di langit. Amun tiang peluhun nang mangkeli dunia niki arah sifat pria,
sifat kasih arah rahmatan oleh makhluk lain, insyaallah ia lantaran tak tambah surga. Karena arah zaman-zaman Israel lampak supuk tahu kepanasan melihat nginem di narai maka naik naik tu lek bawa tahu lalun baik jauh di sisi sepatu ni minta tengah atas mu datang basong sugla nelak ye bedak burung ni yang nginem basong ni ke sin sin be ye sin jongko lantaran beng basong ni ke nginem ye lantaran tamu surga ye kembe sehingga arah rahmatan tiba basong ha beras nah nabi pun aran makhluk terperiak ha dindiknya manusia makhluk lain masih harus terperiak no sekantar sampun tiang sampean sak julu amun disalah amun tekakus si berangkak priak jok berangkak dindik empuk ha embeng ye mangan ha adi sacemuh berarti rahmatan tiba berangkak no lagu amun dek kayun makin tekako ditemilih beng mangan pukul sekit ndak empuk kedua ha tiup bicara mungkin oleh ite tahun dek mau mangan oleh dengan lain tok mangan ha seperti ndak mati sehingga tiang pelungguh barang kajenia pada jari makhluk ciptaan Allah ha iya masih terpiak si nenek tiang pelungguh dikit terpiak si nenek tiang pelungguh berhak hidup niye masih berhak hidup no. Ndak mati amun nenek piak nenek wah mati kembali kupu-kupu mati no. Coba itu sulit terup manusia rahmatan iki ha? Nah iya buat makin amun liwat elesan pilihan juga enggak boleh elesan boleh pondokan muara kredit mangan oleh elesan ndak mau liwat dulu mentelah pira aja besok kredit jeki ya pun liwat no ha se kembein pada entah temilih bekelor tiang peluhur milih di bekelor di milin masih mangan no. Ha? No. Nah iya pun kadang-kadang itu perhatian sebenarnya ha? Itu perhatian dia ni minyak nyontok dia mah langsung nyontok amuli terika amuli amuli bangkat tau tu berlaku dulu sekedi 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 udin nyontok no bas mim surakan ha mim pelewas langsung keber pelit 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 tu mula dia tahu bahasa kedit langsung nah yang buat makin tiang pelungut harus harus rahmatan ha rahmatan uli saya kan jadi berhadapan nah ia kena rahmatan lil alamin insyaallah amun ara rahmatan terkasih si nenek napi pun status tiang pelungguh di dunia jarin pedagang jarin pembeli jarin napi jua pegawai segala macam harus ada rahmatan napi bahasa nabi rahimallah samhan izaba'a terperiak ni si nenek dengan saya berjual becat berbeng saya jadi dagang becatan tan berbeng ha dakan ja sekedi batin sepenting jadi inti kunci sukses niki adalah ada encemuh sambeli pecemuh membeli ndak beng nyesel dengan membeli kan biasa separuh nyesel batur ha nyesel kembali oleh ini mahal si nebeng kau ni ha dia nyesel ha
Ia kena rahmatan tiba pembeli beng cemuh. Kemudian itu jadi pembeli pecemuh pedagang dindik bergak lalu. Bercatan tak jempayu nu. Lalu kadang-kadang beli kereng tanjan di satak. Tak 500 rupiah dan rega. Makan-makan burung selapu hasil kelat. Jadi ya pecemuh pedagang. Jari yang tersupir angkut berduin mobil angkut jari yang tersupir arak milik terbuat buat dindik raus ongkos jauh julu bisa tujuan nimi sampai tujuan terjungkut ongkos demak dindik hitung kantongin langsung li bali tu hitung amung kurang alhamdulillah amung lebih tulakan lebih. No, pencemuh muatan. Pencemuh. Nah, itu jadi muatan pencemuh supir. No, saling pencemuh. Ikhdar rahmatan. Itu jadi muatan pencemuh supir. Biasin ongkos seket nimi sampai tujuan rombok 5.000 ada seket 5. No. Ada yang cemuh. Nah lemak pas ni minta selesai ini yang telung minggu berdaya temalik kancin ni kerja supir pasti yang berketuan ambil jam lain nanti sebetul tu. No kan cemuh kamu yang kedi-keditan nak ongkos jam ngengos lemak ni mentena ya. Nah ni kira rahmatan luas rahmatan rahimallah samahan iza ba'a samahan iza syitaro samahan iza ktado amun temerutangan becat ngalahan. Nah. Becat ngalahan dan temerutangan. Arak kepeng oleh batu 5 juta. Lalu telaku tagih ni jatuh tempo. Lah semeton di mana arak kali seminggu nggih undi. Nggih undi tulak ndik ngerumun. Leminnya seminggu lalu terboyak malik. Nimeh tadrik langsung sambut lah di keman mau semeton kering sebulan deh nggih uni. Nimeh na sebulan boyak de malik malik njuluan ni mo ni malik eh si seke kemau semeton kait lu bulan nggih uni ngalah bejat ngalahan. Namun nah sebulan telu bulan enam bulan sampai setahun di man bosin bayah. Wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'malun. Tak lama bahasa Nabi, mak malik nenek. Sedekahan paling solahan. Tiba bapaksa masih nama mau apa? Nampaksa nyor masih nama mau. Boleh sedekahan paling solah malik nenek. Nah, amunah sedekahan, ndek do tagih. Namun datang nyaur berarti ya bersedekah nih. Ini do penyaur. Segawat sedekahan. Mubalik nih ya bersedekah. Amun ikhlas, nggih amun ikhlas dan ndek jadi masalah. Nah, misal makin wah sedekahan, wah sedekahan. Mulai mak mau ngkepeng ni ya, nah mau datang, dah kenyaur dari semeton ni, baik tu baik, ya jelas di bersedekah haran ni, no saling sedekahan, ya solah, nah jadi lemak ni min di dalam kepeng kan semel malik berlaku ni ya, sehingga wah kenyaur, nah. Niki adalah inti makin tiang belum jadi umat Nabi Muhammad harus menjadi rahmatan lil alamin. Saya kajian bareng adik teman manusia kajian bareng manusia teman makhluk lain kajian bareng makhluk lain teman beduin sampi adik sampi teman no beng impan bilang jelu bilang kebian bilang kelema. Niminah 6 bulan mokohon datang bulan Maulid muntegorok si manusia arah jadi kandut manusia sampi
Berarti sapertama adalah manusia demenan sampi, kemudian makin manusia demen sampi. Rahmatan aran no. Jama-jama bintan tu. Ha? Seperti mangki saling temenan. Ha? Ibu. Iya ya, rahmatan. Demen tiru pendah baradike. Ha? Demen tiru. Ikemben sehingga arah-arah rahmatan. Nah, ini kilah yang pelungguh sebagai umat Nabi Muhammad. Memang Nabi saya kena rahmatan lil alamin. Lagu amun taboyak dengan ilmu bayan, ia terparan al-ibratu bi'umumil labzi la bi'khususis sabab. Yang dipandang adalah lapasnya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Sekena wa ma arsalnaka, tiada kami utus engkau, engkau niki adalah umum, engkau sa'i. Nah, lagu yang pun tafsiran si ulama Muhammad kena Nabi Muhammad kena engkau. Nah, jadi engkau niki adalah umum, khitab muprat. Nah, makin tiang pelunggu sebagai umat Nabi Muhammad masih harus menjadi rahmatan, rahmatan lil alamin. Pedas, ibu? Nah, niki wahentah. Lemat sambung malik. Barak niki, tiang mulai yang kelampak Maulid tanggal 11. Lima tutu. Lema-lema arah. Tanggal 11 sudah kemulai. Lagu untung masih solat suara. Ha? Nah, yang pun dikebani sama ondek lalu. Sehingga malam lima tutu. Lema-lema arah. Sampil lat arah. Saat terakhir lima di cempaka. Galeng-galeng. Nah, yang pun makin uli didi sama ondek lalu. Nah, semai-mai entah. Sehingga ia peringung solahan, tak semai-mai. Ha? Jadi sekedi, sekecet, lagu neket. Ya, solah. Napihan neket, rahmatan baru ingatan. Ha? No. Ha? Orang handuan banyak, lagu sanyaan. Urun. Luik, lagu limpah karyarin. Jadi, makin dagang sekecet, lagu paham, tahun tamalan. InsyaAllah. Buat sekedar niki. Dua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.